Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengerusi majlis yang berhormat Tuan Najwan Halimi dan yang berhormat Dato' Haji Rizam bin Ismail, SKSK Kerajaan Negeri Selangor, yang berbahagia Dr. Jafri bin Abu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Teknologi Saiful Yazan bin Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI, yang berusaha Tuan Haji Abdul Halim bin Saljadi, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, yang berusaha Tuan Zaini bin Sulaiman, Pemangku Ketua Eksekutif Yayasan Selangor, yang berusaha Encik Azri Zainal Nur, Ketua Yayasan MBI, yang kita raikan penyelaras-penyelaras pusat-pusat khidmat DUN, ahli-ahli Dewan Negeri yang dapat bersama-sama pada hari ini, yang kita raikan penyelaras-penyelaras PTRS di peringkat PPD, di peringkat sekolah, dan kita raikan semua warga dan juga guru-guru yang menggerakkan program tuition rakyat tahun 2024. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi dengan izinnya satu program yang telah kita laksanakan semenjak daripada tahun 2009 telah menunjukkan pencapaian-pencapaian yang tertentu. Di samping kita mampu untuk mengembangkan kepada tahap-tahap yang lebih baik daripada masa ke semasa. Saya masih ingat semenjak daripada tahun 2009, program ini tertumpu dan difokuskan kepada pelajar-pelajar bagi sijil pelajaran Malaysia di pusat-pusat khidmat masyarakat yang biasanya berlangsung dan biasanya dijalankan dengan aktiviti di kawasan-kawasan pembelajaran yang terhad. Kita meletakkan sasaran pada waktu itu 100 orang bagi setiap pusat-pusat khidmat masyarakat, dan pelajar-pelajar ini akan dididik terutamanya dalam usaha untuk memastikan mereka melepasi tahap-tahap asas untuk mendapat sijil am pelajaran bagi SPM paling minima untuk mereka lulus dan tidak gagal ataupun tercicir dalam sijil pelajaran Malaysia. Program ini berlangsung dengan terus-menerus semenjak daripada tahun 2009 dan mengalami satu titik perubahan pada tahun 2018 setelah saya bertemu dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Kalau sebelum ini, premis-premis yang digunakan merupakan premis-premis di luar kawasan sekolah. Kalau ada pun kawasan-kawasan sekolah yang digunakan, ia digunakan berdasarkan sewaan ataupun pinjaman. Guru-guru yang diatur dalam program daripada tahun 2009 sehingga tahun 2018 adalah guru-guru yang melaksanakannya secara sukarela ataupun yang dibayar allowance yang sangat kecil, ataupun dalam masa yang sama hanyalah diambil untuk part time ataupun kerja sementara bagi mengisi silibus dan juga mengisi pembelajaran kepada anak-anak. Pada waktu itu kita sangat gembira kalau ada pelajar-pelajar yang mencapai keputusan yang baik ataupun paling tidak melepasi tahap-tahap minima, dan pemilihan pelajar adalah berdasarkan daripada pendaftaran kendiri daripada pelajar-pelajar tersebut. Saudara-saudara, tuan-tuan sekalian, perubahan itu berlaku pada tahun 2018 setelah saya bertemu dengan Jabatan Pendidikan pada waktu itu bertanyakan bagaimana situasi keseluruhan keputusan peperiksaan SPM dan fokus ataupun jangkaan keputusan SPM pada tahun tersebut. Suatu angka yang agak memeranjatkan pada ketika itu apabila Pengarah Jabatan Pendidikan melaporkan di tahun 2018 bagi sijil pelajaran Malaysia di negeri Selangor, kemungkinan kita akan berdepan dengan sekitar 14 hingga 15 ribu pelajar-pelajar akan gagal dalam pelajaran ataupun dalam SPM berdasarkan daripada keputusan-keputusan peperiksaan akhir tahun 2017. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat membimbangkan, kerana kita di negeri Selangor memang mencatatkan beberapa pencapaian yang cemerlang dengan jumlah pelajar yang baik,
Malahan tidak kurang juga pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat SPM, di peringkat STAM dan pelbagai peperiksaan yang lain. Tetapi biasanya untuk mendapat kadar purata yang baik, kita akan berdepan cabaran tertentu kerana pada waktu yang sama kita terpaksa berdepan dengan isu seperti kemiskinan bandar dan pengabaian anak-anak selepas waktu sekolah disebabkan ibu bapa yang bekerja hampir sepenuh masa. Kadang-kadang ibu bapa bekerja dua pekerjaan satu hari demi menampung kos sara hidup yang sangat meningkat. Justru pihak kerajaan negeri meningkatkan pada waktu itu daripada angka 6,000 orang kepada angka 10,000 orang dan program kita bermula dengan kerjasama di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dilaksanakan di sekolah-sekolah. Selepas daripada itulah kita mula mengembangkan modul-modul tertentu berdepan dengan pandemik COVID-19 dan di pandemik itulah sebenarnya kita telah berjaya untuk menerbitkan ataupun mengeluarkan konten pembelajaran yang dibina daripada kepakaran dalaman Jabatan Pendidikan Negeri khususnya daripada guru-guru pakar dan guru-guru terlatih yang kita kenal pasti akan mampu membantu modul ataupun silibus bagi pendidikan untuk anak-anak kita pada tuisyen rakyat yang kita akan laksanakan. Pada hasil tersebut saya masih ingat kita bekerjasama dan kolaborasi dengan beberapa platform dengan kos yang sangat kecil tetapi impak yang sangat besar dan hari ini daripada jumlah 6,000 orang meningkat kepada 10,000 orang kemudian pada akhir penggal meningkat kepada 30 hingga 40,000 orang dan pada hari ini pada tahun 2024 saya rasa sangat bergembira, sangat gembira kerana pada tahun 2024 sebagai contohnya kita menambah nilai program ini. Kalau dulu programnya hanya mata pelajaran asas, kemudian kita dah tambah matematik tambahan. Kalau dulu programnya tidak ada makan tengah hari, sekarang kita siapkan makan tengah hari untuk para pelajar-pelajar dengan kos kira-kira RM5 bagi setiap sesi makan anak-anak tersebut. Kalau dulu kita maksimum ada 65,000 pelajar-pelajar, alhamdulillah hasil dedikasi dan juga kerjasama semua, pada hari ini kita ada 130,000 pelajar-pelajar. Di tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang termasuk dalam program Tuisyen Rakyat Negeri Selangor ini yang sekaligus saya harap dapat memastikan angka penengah dan juga angka purata bagi kelulusan peperiksaan di Negeri Selangor meningkat di samping kita melatih pelajar-pelajar cemerlang dan juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan tuisyen dan pendidikan tambahan. Saya percaya pendidikan tambahan sudah menjadi trend, malahan akan menjadi nilai tambah penting untuk memastikan pelajar-pelajar cemerlang. Tetapi kita juga berdepan masalah sebenarnya untuk memastikan pelajar-pelajar yang tercicir. Dan kita mengambil cabaran tersebut bukan saja mengeluarkan mereka daripada keciciran, tapi ada sebahagian rekod kita mencatatkan pelajar-pelajar cemerlang mampu dicipta dan mampu dihasilkan daripada program pembelajaran ini. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua, khususnya kepada PPD, kepada JPN, Jabatan Pendidikan Daerah dan penyelaras-pelaras di peringkat sekolah-sekolah kerana kita telah berjaya melaksanakan program ini bersama-sama demi memastikan pemimpin, demi memastikan anak-anak kita mencatatkan keputusan yang baik, dipandu, dididik dan diberikan segala potensi dan peluang untuk mencatatkan kecemerlangan dan kejayaan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Keduanya kerajaan negeri juga melaksanakan intervensi untuk mengatasi masalah literasi dan juga numerasi terutamanya gangguan persekolahan ketika pandemik. Basic membaca, mengira dan mengeja yang agak terkesan ketika pandemik harus kita tangani. Dan antara tuisyen rakyat ini juga mula melihat cabaran tersebut khususnya untuk pelajar-pelajar kita, anak-anak kita di sekolah rendah
yang berdepan dengan cabaran yang sangat berat ketika pandemik, mengalami gap dan juga kekontangan waktu pembelajaran yang sangat panjang. Dan kalau tidak diisi dengan intervensi yang betul, mereka akan menjadi lost generation sebagaimana tanggapan sesetengah pihak. Apakah lost generation ini hanya kita boleh anggap sebagai satu apa yang akan berlaku dan kita nak lihat? Tidak, kerajaan negeri beranggap kita harus melaksanakan sesuatu. Saya tahu di Jabatan Pendidikan, di sekolah ada beberapa solusi-solusi yang ingin dilaksanakan, dan kali ini kerajaan negeri tolong dan bersama-sama turun tangan, kerana kita pasti ini generasi masa depan yang tidak boleh gagal dan tidak boleh terlepas daripada peluang yang sangat banyak di negeri dan negara yang kita cintai ini. Ketiga, kerajaan negeri juga mula akan memperkenalkan model kepimpinan dan pembangunan bakat pasca SPM. Ini antara program yang kita akan lanjutkan kepada pelajar-pelajar ini dengan kerjasama dengan badan-badan pembangunan belia seperti GPMS yang akan memperkasakan kebolehan anak-anak ini. Kita mahu anak-anak ini mempunyai keupayaan emosi yang baik, kemampuan fizikal dan kemahiran bakat yang tertentu. Kerana dengan idea dan fikiran yang baik saja tidak cukup kalau ia tidak dipandu dengan emosi, dan ia tidak dipandu dengan cara dan kaedah kepimpinan yang sebera mencabar pada hari ini dan pada masa-masa depan. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2025, iaitu selepas takwim tahun 2024-2025 selesai, iaitu pada Januari nanti apabila pelajar-pelajar selesai menduduki peperiksaan SPM ataupun sijil pelajaran Malaysia, dan kita akan mengambil kira pelajar-pelajar ini, memberikan pendedahan, mencari potensi kepada mereka, mendedahkan apakah yang perlu mereka lakukan jika layak ke universiti, ke institusi pengajian tinggi, masuk di tingkatan 6, masuk di kolej kemahiran, dan pelbagai perkara yang kadang-kadang perlu dipandu. Kalau tidak, anak-anak ini sekali lagi akan terlepas walaupun kita telah membantu mereka untuk melepasi satu tahap peperiksaan yang penting, iaitu sijil pelajaran Malaysia. Keempat, kita juga akan memperkenalkan aplikasi mudah PTRS bagi memudahkan pelajar-pelajar ini mengakses bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk digital yang akan dimuat naik di aplikasi-aplikasi ini, yang boleh dicapai pada bila-bila masa dan pada waktu-waktu tertentu. Dan ini saya rasa kita kena tengok keupayaan kita. Adakah kita ada kemampuan dan keupayaan untuk memastikan mereka mempunyai data yang cukup? Kalau tak ada, nanti kita akan tengok macam mana. Kalau ada keperluan, kita mungkin boleh bantu supaya mereka boleh akses di rumah, di mana di sekolah mereka diberikan pendidikan tambahan, dan melatih 2B akan dilaksanakan di rumah jika pelajar-pelajar itu nak ataupun mahu ataupun ingin mendalami dan juga melatih 2B apa yang diajarkan di kelas dan diajarkan di rumah-rumah ataupun di sekolah-sekolah selepas waktu pembelajaran. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebenarnya pengembangan program ini juga diikuti dengan pengembangan dana. Kalau dahulu program ini bermula dengan sekitar 4 hingga 5 juta ringgit, kemudian telah kita kembangkan menjadi 6 juta ringgit, dan pada hari ini hasil inisiatif yang konsisten, pertambahan pelajar yang signifikan, dan pertambahan untuk memastikan allowance kepada guru-guru dan mereka yang terlibat dengan tuition ini, kerajaan negeri memperuntukkan keseluruhannya dengan MBI dan kerajaan negeri berjumlah 10 juta ringgit Malaysia. Saya rasa angka 10 juta ini kalau dibandingkan dengan 130,000, kalau kita ukur dengan kemampuan kita menyediakan kelas yang konsisten, rujukan secara fizikal, rujukan di dalam talian dan nanti ada aplikasi, tidak ketinggalan makan tengah hari yang disiapkan oleh pihak pengurus dan juga pentadbiran tuition rakyat ini, saya percaya kita tak mampu untuk valuekan nilai 10 juta kepada 130,000 pelajar-pelajar ini yang saya rasa sangat berbaloi dan sangat bermakna kepada masa depan anak-anak kita yang mencabar pada hari ini dan juga pada masa depan. Jadi saya yakin dengan impak yang berkesan ini dan program yang berterusan, di samping kita akan menambah nilai ataupun kita akan memperkasakan
daripada masa ke semasa, waktu ke waktu, bulan ke bulan, apa yang nilai tambah kita boleh perkukuhkan. Mungkin selepas ini kita perlu parenting, mungkin perlu masa lepas ini kita perlu untuk mendekati keluarga, sebab anak-anak ini berdepan cabaran bukan satu masalah. Kadang-kadang mereka ada masalah rakan sebaya, kadang-kadang mereka berdepan dengan isu di rumah, kadang-kadang mereka berdepan dengan broken family, kadang-kadang mereka berdepan dengan society dan masyarakat yang mengasingkan dan menyebabkan mereka terasing daripada kehidupan sosial yang baik. Dan sebab itulah saya percaya sekolah merupakan salah satu platform terbaik untuk membetulkan hal ini, dan sekolah merupakan satu wadah yang besar untuk kita menyediakan generasi masa depan yang tersusun dan berkesan. Dan sekolah bukan hanya untuk isi konten, isi apakah maklumat-maklumat pendidikan. Saya percaya sekolah juga merupakan satu wadah untuk menyediakan satu pemimpin, membentuk jati diri, membentuk individu yang baik dan berkesan. Dan kerajaan negeri tidak hanya ingin melihat perkara itu daripada luar, kita bersama-sama. Walaupun program kita adalah program tuition tambahan, niatnya nampak jelas untuk menambah kedudukan purata kemerlangan pendidikan mata dan juga kelulusan mereka. Tapi saya percaya dengan nilai tambah yang saya sebutkan tadi, dengan intervensi untuk numerasi dan juga mengeja dan membaca, dengan intervensi makanan, dengan intervensi pusingan saat akhir bagi melatih serta mendidik anak-anak ini supaya mereka cemerlang dan juga boleh berfikiran dengan lebih seimbang pada hari ini dan pada masa depan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita sedang sediakan masa depan yang baik untuk negara dan negeri kita. Kalau kita tak sediakan hal ini, kemungkinan kita akan berdepan dengan cabaran mengisi peluang ini. Kebetulan kita ada cabaran tertentu, cabaran kelompok menua yang makin besar, lifespan yang makin panjang. Alhamdulillah kita gembira, lifespan negeri Selangor tahun 2008 adalah 65-68 tahun. Tahun 2024, lifespan penduduk negeri Selangor meningkat menjadi 78 tahun. Jadi maknanya apa? Maknanya tahap kesihatan kita makin baik, fasiliti kesihatan kita makin baik, program peduli sihat ISS yang kita laksanakan ada kesannya kepada rakyat. Tetapi nak isi bagaimana? Kelompok produktif yang bekerja pada hari ini berbeza dengan pada masa depan. Mereka perlu lebih cekal, mereka perlu lebih kental, mereka perlu lebih bijak. Sebab mereka mungkin terpaksa buat 5-6 kerja dalam tempoh satu masa untuk menampung keperluan mengisi masa tua ibu bapa mereka dan penjaga mereka yang mempunyai lifespan yang lebih panjang. Dan yang kedua, kita juga lihat pada kadar kelahiran. Kadar kelahiran kita pada kadar yang rendah, di bawah 2, 1.7 dan 1.8 saja, sebagaimana laporan daripada Department of Statistics. Cabarannya, kelompok yang produktif pada masa depan akan lebih kecil berbanding dengan kelompok tanggungan, yang mana yang lahir dan juga warga emas akan lebih besar. Dan ini kalau kita tak sediakan generasi ini, mereka rasa rendah diri, mereka rasa tidak berupaya, mereka rasa tersisih, mereka tidak ada confident, mereka menjadi kelompok dan generasi yang asyik mempertikai, mereka hanya tidak mampu mencari solusi. Negeri yang kita siapkan dengan cukup maju, yang menjadi negeri yang baik ini akan tertinggal perlahan-lahan ataupun akan diisi oleh orang lain. Ini satu cabaran kepada kita. Sebab itu kerajaan negeri mengerah keringat kita mencari apa yang mampu, rela bekerjasama dengan semua, bersedia berpegang tangan dan memimpin semua untuk kita selesaikan masalah ini dan menyediakan generasi yang mantap pada masa depan. Jadi sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, masih banyak yang perlu kita laksanakan, masih banyak yang perlu kita perkemaskan. InsyaAllah kerajaan negeri bersedia untuk mendengar nanti daripada guru-guru, daripada pelaras-pelaras pada masa depan dalam mesyuarat pelarasan-pelarasan kita, menambah baik apa yang perlu, menambah program, menambah aktiviti, melibatkan pusat imat sebagai contoh. Saya juga nak sarankan pergi temu dengan pusat-pusat imat, mereka boleh bantu program-program tambahan kepada anak-anak ini, bagaimana anak-anak ini boleh ditambah lagi program hujung minggunya, program tambahannya,
apanya program-program spiritual atau kerohanian yang diperlukan. Ini semua adalah sebahagian daripada rangka kita demi negeri Selangor yang terus baik, yang terus cemerlang. Kalau kita sebut, saya sebut, kita sediakan program ekonomi dengan rancangan Selangor yang menyediakan masa depan. Kita juga tak lupakan sediakan untuk modal insan, untuk human capital, untuk warga negeri Selangor hari ini yang juga akan bersedia untuk menanggapi cabaran masa depan. Dengan itu, Lega Lapas, bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan program Tusha Rakyat Selangor 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.